Halo, selamat sore. Suara saya masuk nggak? Sore, Pak. Masuk, Pak. Sore, Pak. Oke, selamat sore. Terima kasih, Sore, Mas Pak. Awi. Oke. Kita seharusnya pertemuan ke-15 ini membahas mengenai bentuk metode pembelajaran dengan kombinasi metode pembelajaran alternatif dan berkelompok. Seperti itu. Tapi saya, apa ya, tidak ingin membahas itu terlalu jauh sementara ini, karena itu bisa kalian kombinasikan masing-masing. Saya sih ingin sedikit memberikan insight pada pada pembuatan lapor. Jadi saya ingin lebih fokus pada reporting, kayak gitu. Kalian di semester 5 menuju semester 6 juga akan menuju KP dan menuju TA, seminar proposal. Itu erat kaitannya dengan reporting. Ini juga erat kaitannya juga dengan UAS kita yang nanti akan kita buat. Nah, kita reporting itu biasa karena DSS kita mulai dari sebuah identifikasi masalah. Mulai dari situ. Identifikasi masalah itu adalah proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Jadi, itu ya dulu. Identifikasi masalah adalah proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses penelitian yang lainnya, gitu. Bahkan juga menentukan suatu kualitas dari suatu penelitian, bahkan itu juga menentukan salah satu kegiatan tersebut bisa dilaksanakan atau enggak, kayak gitu. Masalah penelitian biasanya secara umum ditemukan pada studi literatur. Biasanya kalau kalau yang kita standar tuh studi literatur ya, dikit-dikit kita studi literatur. Padahal selain itu juga banyak sebenarnya masalah itu datangnya dari mana gitu. Jadi nggak harus punya standar bahwa nanti kita akan kerja dari kakak tingkat kita, dia bikin dokumennya seperti apa, ya ya nanti kita akan kembangkan dari seperti itu, nggak seperti itu juga. Jadi studi literatur itu salah satu yang memang paling sorry, nggak, saya nggak kena Omikron. Oke, jadi selain studi literatur juga ada pengamatan lapangan, misalkan ada survei. Gitu. Biasanya kalau kalau kita ngomongin dari situ, ada masalah apa sih di lapangan? Gitu. Oh, dari situlah ini sesuatu jadi penting seperti apa. Nah, itu juga bisa membantu kalian dalam menentukan suatu identifikasi masalah. Oke. Masalah itu juga nggak harus satu saja, kalian langsung tiba-tiba nusuk ke situ gitu. Terus sumber untuk mencari masalah gitu, dalam kondisi masalah penelitian ini juga, karena masalah yang lain-lain. Itu yang pertama ada bacaan atau sumber literatur kayak tadi. Bisa dari jurnal penelitian, itu yang paling wajib sekarang adalah penelitian terdahulu ya, jadi dibuktikan dengan sebuah jurnal ilmiah gitu. Laporan penelitian yang baik pasti ada mencantumkan penelitian terdahulu, karena nggak mungkin kita tiba-tiba out of nowhere bisa memberikan suatu penelitian yang baru banget. Nggak ada sih, biasanya nggak ada sih kayak gitu. Nah, ketika kita kondisinya seperti itu, kita biasanya memberikan bukti-bukti gitu, memecahkan masalah-masalah yang telah teridentifikasi bagi keterbatasan. Biasanya kita berdasarkan jurnal sebelumnya, kita lihat dari kesimpulannya tuh dia punya keterbatasan apa sih, ada kurang apa sih, ada celah apa sih yang belum diangkat dari kondisi itu dari situ. Yang kedua, dari pertemuan ilmiah atau proceeding gitu. Biasanya kalau misalkan ada pertemuan ilmiah, mereka membahas pertemuannya apa, seperti apa, di mana, di sana. Itu akan muncul pertanyaan, kemudian akan muncul suatu gagasan. Oh, sepertinya cara ini akan bisa menyempurnakan penelitian sebelumnya. Kemudian ada dari pemegang otoritas, misalkan dari pemerintah itu memberikan problem ke kita, sehingga kita tuh bisa memberikan solusi terhadap masalah yang mereka punya. Yang keempat, kita bisa observasi, lihat-lihat di sana, di lapangan tuh ada apa aja gitu. Kemudian ada wawancara dan angket, kita ketemu sama orang, itu bapak-bapak, itu ibu-ibu yang sedang dapat masalah. Masalahnya di sana apa sih, kayak gitu. Kemudian ada pengalaman, pengalaman adalah guru terbaik.
Itu jadi ada kita dulu pernah punya masalah apa nih, itu kita bisa jadikan suatu topik literatur, topik penelitian. Kemudian ada intuisi. Intuisi jarang ya gitu. Kayaknya di situ ada masalah deh. Kok bisa seperti ini ya? Ya gitu. Kita mempertanyakan suatu hal yang ada di dunia ini, kita dapat jadi buat itu jadi suatu identifikasi masalah. Okay. Itu juga di DSS mirip kayak gitu, kita identifikasi masalah, kita selalu memulai DSS dari identifikasi masalah. Misalkan kita berencana membeli laptop, kan topik itu ya. Gitu. Identifikasi masalahnya apa? Kok penting sih beli laptop dengan cara yang seperti DSS banget gitu. Jadi kita buatlah perhitungan seperti apa, kenapa bisa seperti itu. Nah, itu ada dalam tahap identifikasi masalah. Nah, biasanya kayak gini. Sambil contoh, misalkan ketika kita ingin membahas tentang permasalahan pariwisata di Bali, ya, supaya relate. Gitu. Mas, pariwisata Bali Nusa sama ya mirip. Jadi anggap kayak gini. Kalian ingin membahas soal misalkan sistem reservasi pada perhotelan. Oke, okay? Sistem reservasi pada hotel. Sistem reservasi pada hotel itu adalah topik yang akan kalian ambil dalam penelitian. Ngobrolnya gimana sih supaya enak? Jadi mulai itu dari sesuatu hal yang umum. Dari sesuatu hal yang umum, kalian itu bisa apa namanya? Memberikan masalah-masalah data-data terhadap pariwisata yang ada. Misalkan, oh di Bali kunjungan wisatawan makin lama makin meningkat gitu. Tamu yang walk in datang ke hotel semakin sedikit. Sehingga banyak di antara mereka yang memberikan apa namanya? Saran untuk membuat pemesanan lewat online. Kayak gitu. Jadi ada masalah-masalah yang akan kalian bahas step by step sehingga baru merujuk pada masalah yang kalian inginkan. Itu enak ngobrolnya kayak gitu. Oke. Okay. Kemudian ada rumusan masalah. Biasanya kalau rumusan masalah itu template banget ya. Gitu. Kalau kalau misalkan saya cheating dikit gitu, misalkan rumusan masalah adalah bagaimana rancangan terhadap sistem bla 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 bla. Yang nomor dua, bagaimana implementasi terhadap sistem bla 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 gitu. Tapi sebenarnya jauh lebih lebih dalam daripada itu, gimana cara kita memberikan batasan, bagaimana cara kita memberikan tujuan itu berawal dari sebuah rumusan masalah. Jadi gimana cara kita ngukur variabel apa caranya kita ngukur suatu masalah tersebut? Ini lebih dari hanya sekedar bagaimana cara merancang. Rancangan itu diukur dari apa? Kalau misalkan saya ngomongin bagaimana merancang bla bla bla, kemudian lanjutannya itu ada pada tujuan tujuan penelitian itu untuk mengetahui bagaimana cara merancang sistem bla bla bla. Nah, nanti itu untuk melihat keberhasilan jelas dari variabel pengukuran. Kalau misalkan kalian itu di TI misalkan bikin software, yang kalian akan buat adalah sistem perancang perancangan sistem informasi perhotelan. Itu kalian bisa pakai apa namanya user acceptance test atau UI-nya seperti apa, itu dari rancangan, dari implementasinya itu baru ada white box testing, black box testing kita akan ngobrol nanti belakang. Jadi rumusan masalah itu harus bisa diukur ya, gitu. Harusnya singkat, rumusan masalah harusnya singkat dan bermakna. Masalah perlu dirumuskan dengan singkat dan tidak berbelit-belit dan tidak membingungkan pembaca. Pendek tapi bermakna. Dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya kayak tadi. Bagaimana cara merancang, bagaimana rancangan tanda tanya lah. Jelas dan konkret, operasional, dirumuskan secara operasional. Kemudian memberi petunjuk yang petunjuk tenang memungkinkan pengumpulan data di lapangan untuk menjawab-menjawab pertanyaan gitu. Ada caranya gitu. Dibatasi ruang lingkupnya. Jadi harus tegas, jelas, jadi tidak kemana-mana. Gitu. Oke, okay. Yang penting selanjutnya kita obrolin mengenai batasan masalah. Batasan masalah itu penting banget supaya kalian itu juga nggak mikir penelitian kemana-mana. Oke, okay. Kalau misalkan saya itu pada judul sudah memberikan tiga elemen biasanya, yaitu ada studi kasus di situ, ada produk, ada metode biasanya minimal seperti itu. Kalau saya, misalkan kalau decision support system ya, decision support system dengan metode SAW untuk penentuan beasiswa di STIKI. Apa yang nggak ada di sana,
itu bisa kalian buat suatu batasan masalah di batasan masalah gitu yang tidak tergantung dalam judul ya. Gitu. Misalnya, gitu aja tadi. DSS, metode SAW, beasiswa sticky. Yang nggak ada di sana apa bahasa pemrograman digunakan untuk ini adalah PHP MySQL. Kemudian data yang diambil adalah pada mahasiswa tahun angkatan 2021 gitu misalnya. Jadi di situ akan ada suatu batasan masalah yang jelas. Jadi nggak usah gitu. Kalian udah menunjukkan bahwa metodenya SAW di depan lagi kalian tulis metode yang digunakan oleh metode SAW nggak usah. Gitu. Ini biasanya digunakan untuk mengantisipasi judul itu supaya nggak kepanjangan. Jadi supaya ada makna ya sebuah judul. Gitu. Itu batasan masalah gitu. Kemudian kita ngomongin landasan teori, perlu nggak ya? Landasan teori kalian bisa copy paste, nggak segampang itu Ferguson. Jadi apa namanya landasan teori itu apa sih gitu? Jangan kalian tiba-tiba copy paste punya kakak tingkat ya udah beres, nggak gitu. Yang pertama itu fungsinya untuk meringkas dan menyusun pengetahuan yang ada dalam bidang tertentu. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin dokumen, itu penting untuk misalkan kalian ngomongin DSS, DSS-nya harus ada. Kemudian kalian ngomongin metode SAW, metode SAW-nya harus ada. Seperti apa tahapannya. Kemudian kalian itu ada studi kasus tentang apa, sticky ya, jelaskan sedikit tentang sticky. Gitu. Terus jangan lupa citation. Jangan lupa kalian itu ada kutipan. Berdasarkan siapa sih ini yang memberikan informasi seperti itu penting. Okay. Kemudian saya lanjut. Skip. Bab 3 saya skip dulu untuk dalam ini. Saya lanjut ke pengujian perangkat lunak ya. Ini penting banget karena sebenarnya pengujian perangkat lunak nggak beres di black box testing sebenarnya. Nggak beres di sini. Tapi itu yang paling gampang ya udah nggak masalah gitu. Ya kan? Yang pertama tuh okay lah. Ada white box testing dulu deh saya obrolin. White box testing itu bagaimana output itu benar atau enggak. Itu memeriksa kode program yang salah atau enggak. Ada kode program yang salah enggak? Jadi ini dalam kaitan dalam sebuah coding, Itu pure code ya. Gitu. Aplikasinya itu pure code gitu. Jadi enggak memperhatikan UI, enggak berikan buttonnya jalan atau enggak, terfake enggak seperti apa enggak. Ketika saya melakukan function A itu jalan gitu. Flow graph biasanya ada symmetric complexity gitu. Kalian bisa baca aja di ini. Gitu. Nah, masalahnya white box testing ini perlu benar-benar software analyze gitu. Yang benar-benar pro dalam kondisi. Jadi itu susahnya. Sehingga kalian itu akan sering menggunakan black box testing. Gitu. Tidak perlu kalian tuh ribet-ribet soal bahasa pemrograman tertentu gitu. Jadi ini lebih ke arah user. Jadi penggunanya yang akan diuji dalam black box testing. Gitu. Jadi dia menguji interface gitu. Mudah nggak digunakan sama customer? Mudah nggak dia itu dapat dijalankan oleh pengguna yang awam gitu. Jadi ketika saya klik ini jalan nggak maksud saya seperti apa? Tuh, jadi itu black box testing. Seharusnya sih ada black box testing, ada white box testing ya. Satu dari sisi pengguna, satu dari sisi ahli codingan. Gitu. Harusnya kayak gitu. Okay. Apakah ada lagi yang lain selain black box dan white box? Itu ada, masih ada yang saya ingin kenalkan. Itu adalah quality assurance software testing atau QA. Nah, QA ini biasanya dalam suatu ini dilakukan pada software engineer yang besar. Ini banyak ada testingnya. Saya kenalkan dengan namanya sistem testing. Sistem testing adalah pengujian yang memastikan bahwa keseluruhan sistem berfungsi dan bahwa sistem telah menggunakan memenuhi syarat pengguna. Gitu. Jadi saya ingin bikin dong sebuah tuh sistem untuk penggajian karyawan gitu. Sistemnya itu udah berfungsi sebagai itu nggak? Kayak gitu. Itu biasanya nggak paling gampang. Oke. Okay. Terus yang kedua itu ada unit testing. Unit testing adalah pengujian software di mana QA menguji suatu unit program layak atau tidaknya dipakai. Unit ini adalah hal terkecil dalam perangkat lunak. Jadi komponen yang kecil-kecil nih. Komponen yang kecil-kecil. Misalkan modul A, modul B, modul loginnya jalan atau enggak, modul tambah datanya jalan atau enggak, kayak gitu-gitu. Oke. Kemudian integration testing. Bisa aja seseorang itu yang membuat API atau API untuk login, yang orang lain membuat API atau membuat coding pada ini bisa jalan enggak?
Itu integration testing. Dicek-cek semuanya, biasanya tabel-tabel kayak gitu. Terus ada usability testing. Usability testing sudah sesuai enggak dengan ekspektasinya si pengguna, biasa gitu. Ini sering digunakan juga dalam TA ya, usability testing. Kemudian ada performance testing gitu, integration testing, usability test. Sistem itu waktu responnya seperti apa? Ada performanya seperti apa? Gitu. Kemudian ada smoke testing gitu. Fungsi-fungsi program bekerja dengan baik. Jadi kita kan belum belum launching gitu. Kita jalanin hari ini, besok kayak gimana, jam segini seperti apa, itu biasa smoke testing gitu, ada tahap-tahapan gitu. Terus stress testing. Jadi misalkan suatu program kita rencana ini masih kuat nggak di sih? Di kalau diserang 100 user secara online, ini 1.000 kayak gimana, 10.000 kayak gimana. Jadi itu di stress ya apakah servernya kuat. Habis itu sanity testing. Ya, kebetulan sudah jadi, kita catatan bugnya seperti apa, bug-bug yang kemarin kita ketemu waktu testing-testing sebelumnya sudah diperbaiki. Kayak gitu. Oke. Kemudian ada regression testing, yaitu pengujian pengembangan software mengetahui fungsional sistem secara udah benar atau enggak, gitu, meminimalisir bug. Jadi itu ada 9 tahap dalam QA. Jadi ada 9 tahap yang kayak yang biasanya programmer gunakan untuk menyatakan bahwa sistemnya itu sudah ready banget. Oke. Itu yang saya ingin share soal pertemuan 15 mengenai reporting. Ini lebih penting karena juga materinya kemarin itu untuk materi yang seharusnya itu untuk integrasi antara grup DSS dan BSS. Gitu. Kalau saya sih grup DSS bisa kalian pelajari, kemarin ada metode Borda dan metode Copeland score gitu. Nanti itu bisa kalian gabungkan dengan cara seperti apa terhadap ini yang udah enggak apa-apa. Oke, saya ingatkan sekali lagi, minggu depan kalian demo program, kasih tahu teman-temannya berkelompok, kalian sudah saya kasih waktu dari pertemuan sebelum-sebelumnya, udah ada ancer-ancer. Saya cuma punya satu kesempatan di hari Rebo minggu depan. Last day-nya seperti itu. Jadi kita Rebo minggu depan sudah UAS. Mudah-mudahan semua orang, semua kelompok itu sudah bisa demo program minggu depan mengenai sistem DSS yang sangat minimal saja sudah tidak masalah. Yang penting kalian bisa implementasikan itu dengan baik. Laporannya yang dikumpul hanya screenshot doang. Oke. Ada yang ingin ditanyakan soal apa yang terjadi selama satu? Ini pertemuan terakhir yang bermateri. Jadi minggu depan kita sudah ujian akhir semester, sudah pertemuan ke-16, nggak terasa kita sudah Januari, selamat tahun baru dulu. Bener ya, ini pertama kali saya ngajar tahun baru. Iya, bener. Selamat tahun baru, mudah-mudahan harapannya lancar, bisa dipenuhi semuanya. Oke, itu aja. Ada pertanyaan? Minggu depan kalian demo program ya. Saya nggak ngobrol lagi. Gimana, ada pertanyaan? Terus, ini yang terakhir. Jadi saya nanya, ada pertanyaan? Aman. Aduh. Oke, saya anggap memang perkuliahan DSS memang agak sulit karena memang seharusnya kita ketemunya offline karena ini hampir 60%-nya matematika sehingga seharusnya saya bisa ngajarin lebih baik lagi ketika kita offline seharusnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya lakukan, sering-sering pindah jadwal nggak jelas gitu. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa tercapai dengan baik, nilai kalian dengan baik, tugas-tugas jangan ada dilupakan, dicek-cek lagi kuis, UAS, UTS, diskusi semuanya yang di classroom, dicek lagi tugasnya, nilai kalian berawal dari situ. Usahakan minggu depan kalian bisa demo semuanya. Satu kelompok demo cuma 5 menit beres dah. Itu tunjukkan saya apa yang terjadi, ya udah beres. Oke. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah join. Saya pamit dan saya izinkan leave. Selamat malam. Terima kasih. Malam, malam Pak. Pak. Terima kasih, ya, Pak. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Ya, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.